keyakinan kepada Tuhan. Ini yang membuat besar. Ini yang paling utama. Luarnya saripati beragama adalah keyakinan. Melarapan keyakinan itu agak sudah kecunduk. Majang orang kita sang yang windy dan Indonesia hanya keyakinan yang mengantarkan kita menuju Tuhan. Ring sastra ke bos seradaya apiat desa tiena. Hanya dengan keyakinan kita sampai kepada Tuhan. Kuatkan keyakinan riki. Oke. Coba serada-serada. Artinya menggunakan hati nurani. Makin ngirim serada sebagai sebuah konsep, tapi saya bentar dari dunia cita-cita. Mangde kesadarannya supaya diwujud nyatakan. Kali bahasa Indonesia apa ya? Wujudkanlah seradamu. Sekalang serada puniki mangde nentan dari konsep, mangde dari dunia cita-cita harus menjadi konseptual. Kita bahasa kampus konseptual itu nanti apa nanti saya bentar dari sejarah yang berkait mangde kelaksananya ya bahasa makin antara teori dan praktiknya nyambung. Jadi yang penting kadang-kadang teorinya keluar kalau praktiknya nyiwak lagi. Praktiknya tanpa teori, wajar praktik tanpa teori lo. Tapi wajar praktik tanpa teori hanya coba-coba saja gitu. Wajar kita, nih pengadaan baru sih melihat itu teori praktik langsung. Di kegiatan kita sih murid teori itu malu untuk praktik. Tama di mahasiswa ada dah, kayak mungkin ada misalkan. Nah, ini. Teorinya apa? Dalam rangka serada ini pasti ke sampun tatwa pasti ke sampun jenyana. Oke, okay. Kakak depan kita maksudnya yang serada mangeter serada sebudo. Oke, okay. Serada serada sebudo terus yang ke besar kubeng pakai gunaan mau tatwa tapi ini ke tatwa mata tatwa pasang nah, ibu ngomong tatakan tatwakan mangda mata tatwa. Tatwa itu sampai kepada paling dasar, paling prinsip dalam bahasa kampus disebut dengan sampai kepada yang bersifat fundamental, sampai kepada hakikat. Ya, bagi yang belajar disebut sampai ke hal yang bersifat radik. Radik itu mendasar, tadi radikal, radikal tadi radikalisme, bagaimana bahasa radikal yang becek semua. Pada inti yang paling dalam dan wetar di kesakala takwa itu kuasutur nih pada takwa benelah sing tutur sing ada nih dan meresidah ya karena kembali jadi mausan musbuk benelah sing tutur musbuk benelah sing tutur tapi kandang mau bahas tapi menang yang mau benelah sing tutur kami berbicara karena sukses mausan pun coba aja kalau mau masuk semua nomor tuh. Hah? Mesti ngorcol tipe 21 nih 2 meter kali 1 meter ya. Kenapa ini penjelas yang duduk masuk semua ini penjelas yang duduk bicara riki dia di lubuk hati yang paling dalam wendan tatuan wendan jenyananya kawaruh ini pun. Ketika kita berbicara masalah serada, kita bicara hati. Ri sejarah yang mau sang takwa, raga mau sang budi. Napa hasilnya pencerahan? Apa mah? Oh, suarkan gitu. Makin nakeh pemarno karyo niki. Ini demen ngigel, pangan tampil ngigel. Yang sing pang ngigel ngambul. Ganti nama kita? Semua beli kobayak nih. Ibu-ibu, makanya namanya PKK Persatuan Kain Kebaya. Ya nak boleh sih PKK karena Persatuan Kain Kebaya. Saya orangnya sih jadi orang di biro. Kedua kan? Kedua biro mana? Padat kesat kental. Pas, agak sing PKS, unik PKS,
saya sebelahkan mengganti itu sekat tadi. Lawan sulingnya PKS bisa bawa sini, ini PKS. Pandita sekian orang. Nikene-kene yang berdemannya serius, bang punya pun moksa harus mengatakan dingin lah, punya mesti takap di sebuah bapak Jogja, mesti takap gak di sini ternyata sulingin berdarah panas ya. Jadi punya dingin ya nak di sana, coba kari ini dah saya mau baju bikin silap di pujol saya naik di pesakuan menek geni sampai erah ini dah buka baju hanya pakai celana bawah aja kondisi dingin begini. Bayangkan masih tidur di Nepal atau di perbatasan Himalaya karena dan tidak mau baju terpojok nyamuk gitu kayaknya hanya ketika di daerah panas AC harus nyemporot maka terus mesti pewan gitu. Terus ini rasanya siang masih bopor panas nih kayaknya. Nah Niki ya, kita kembali kepada Niki ya. Jadi kita ingin mempersembahkan sesuatu ilmu suku apa dasarnya cinta nih gitu. Kita tua nih kepada hakikat untang musuh untang sehingga ngotak napi ngigal misinya kini ukuran kini ujung lor kerauh terus masih ngesok di kerauh dong nih kini segar dikit untang ngesok wajah kini ngecok ngecok jadi pasir anu di pasir lagi seperti soko biasanya ngesok gitu. Tapi terkena api itulah ekspresi orang beragama. Kalau yang bani ngesok di aspal di kebun di kebun. Tapi yang abdul pasti mampu ngesok di kamar ngesok. Betul mampu kita lagi. Oh, ganti nama, mantu kan gitu ya. Tapi cocok masih. Yang hidup kasih kesok. Oke, kita masuk. Wintan kawruhannya nih. Wenang mata tua, mata tua ada lagi. Ngalih sesumpet. Ya, maka kepuasan dikiat dari katur tak bisa diukur dia lunyah pipis waktu saya nak bawa botong musuh gua ngalih cek liun lah pipis yang kayak gitu tak bisa dihitung itu makanya dikiatnya namun siapa kena ketua kena kerasa sing kita ngitung yang di pipis makanya tak bisa nak diukur amangkan pesun pipis gitu ya biar akeh lah sudah udah budgeting 2 miliar lebih nak mikir. Jadi yang kejauh dong lagi yang di gunung bukan gunung salah sejak Bodetabek pemangku naik bangkit sih tidak karena waktu sangat sibuk orang di industri itu kan bersidang dana punya gede yang kira nah ada mereka sebentar sama sampai padahal mungkin keunikan keberagaman di hati nurani beragama di budi maka takwa menghasilkan kebijaksanaan besar keren yang nilai value nilai kesuksesan rita tuh. Kemudian wenten juga beragama di dalam pengetahuan dunia intelektual. Niki wasane jenyana. Napi jenyananya apa ilmunya, ideologi logosnya tentang karya niki niki ini penting. Luarin napi pemangkin liatnya di Bali dalam bentuk upacara tidak pernah muncul dari ruang hampa. Ada motif. Wenten latar belakangnya nih malah jebos ngiling bahwa karena dalam filsafat ilmu ada empat yang harus dibahas kalau ingin sesuatu itu memiliki nilai yang perfeksionis namanya sempurna amburan nih gue ngaji jangan mulai ngajar filsafat ilmu di kampus masalah yakni bagaimana pelaksanaan upacara malah jebos itu tergantung selera sang ya jomano yang ditiang orang harus kenyal nyaplir terus komplit terus ya jomanonya selama sesama biskuta tidak boleh saling mendahului sesama sebegini tanda dosa yang cercani yang penting makin ideologinya mengapa ada upacara ini begini penting latar belakangnya seperti apa serado sampun, tato sampun, makin kawruhan ring sejeroning sange agama-agama ngira-ngiring Bali di dalam pelaksanaan agama ngira-ngiring Bali rago ngagam siwo tato sampul-sampun naik kayangan tiga jam siwo tato
Ya,